Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taz kayanna waridan la ta'lamu samratahu. Jangan terlalu menyanjung-nyanjung, memuja-muja anugerah, kelebihan-kelebihan, kemampuan, kebolehan. La ta'lamu samratahu, yang kamu tidak tahu, tidak mengenali akan buahnya. Falaisal muradu minas sahabatil amtar, karena yang dimaksud itu tidak selalu kalau ada mega, ada awan, itu ada hujan. Wa innama al muradu minha wujudul amsar, semata-mata yang dimaksudkan adalah buahnya itu. Maksudnya adalah bahwa tidak selalu awan itu mendatangkan hujan. Jadi kita jangan hanya sekedar mendapatkan awan, tapi yang penting hujannya. Dan kita tidak selalu hanya mendapatkan waridnya, tetapi yang penting adalah asmarnya, yaitu hasilnya. Jadi belajar sing bener, niatana pengen pinter, aja niat luru ijazah. Karena tidak selalu orang berijazah itu pinter. Jangan kita terfokus kepada siar-siar agama yang selalu kepengen meriah, ramai, geradak-geruduk, malah justru dengan dalih siar agama, malah justru masyarakat merasa terganggu. Apa buahnya dari siar Islam itu? Duduk geradak-geruduknya, duduk antengnya suara, tapi terbentuknya perilaku Islami di antara kita ini. Terbentuknya persaudaraan, terbentuknya kerjasama, gotong royong, berayan urip. Bukan sekedar jamiahan, kumpul-kumpulan, tetapi lalu setelah itu tidak ada apa-apa. Diharapkan dengan adanya majelis taklim ini, yaitu adanya peningkatan kecerdasan umat. Saya kira mungkin maksudnya seperti itu. Dalam bahasa Arab itu selalu dikatakan wala tuzakku anfusakum, jangan mengklaim dirimu paling suci, jangan menganggap dirimu adalah orang yang paling benar, paling hebat. Jangan merasa sombong dengan kesaktian yang Anda miliki, karena itu ibaratnya bagaikan mendung, belum tentu turun hujan. Sakti mah sakti, tapi durung tentu siraku jadi wong bener. Jangan bangga Anda merasa hebat karena Anda banyak ilmu pengetahuannya, Anda jadi orang yang alim, tetapi hasilnya enggak ada. Bahwa moralitasmu, amal perbuatanmu, hatimu masih sama seperti orang awam juga. Jangan bangga dengan ilmu, tapi yang penting adalah apa hasilnya setelah Anda berilmu. Yaitu Anda menjadi orang yang bermoral, yang bermanfaat untuk masyarakatnya, bukan untuk dirinya sendiri. Saya ingin mengarahkan bahwa Islam itu kesana. Ya, jangan hanya pemahamannya kepada makna-makna yang sifatnya hanya seremonial-seremonial saja. Jangan merasa bangga karena kita sudah merdeka. Samrahnya buahnya mana? Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia belum terbukti. Buahnya belum terbukti. Jangan keburu nepuk dada kita sudah merdeka. Setelah itu kan hanya sarananya untuk menuju kemakmuran kan gitu. Terus makmur durung gini. Ya aja madek kerjanya terus yang sholat kan beli. Iya, kita bangun bersama-sama, itu persoalannya. Sholat juga mangga, silakan sudah ada sholat. Nah setelah itu hasilnya apa setelah sholat? Ternyata juga tidak membangun kebersamaan kok. Kita jangan merasa bangga dapat kesaktian, tapi kita masih belum benar. Kamu pengen bahagia apa pengen kaya? Ada enggak orang yang melarat tapi bahagia? Ada enggak orang yang kaya tapi sengsara? Nah ketika Anda melihat banyak orang kaya tidak bahagia, berarti kan tidak otomatis bahwa materi itu akan membahagiakan kita kan? Otomatis gak bahwa kalau kita kaya bahagia? Tidak. Bahagia adanya di dalam hati kita.
ada di dalam diri kita, bukan di luar kita. Sebab yang merasa senang dan tidak senang adalah diri kita. Jadi yang penting adalah kita bahagia. Harta hanya sebagai sarana. Ya kan begitu? Jangan sampai kita berkesimpulan karena kita tidak kaya, kita tidak bahagia.